Halo semua, welcome back to my channel. Hari ini kita akan masak lele. Pertama-tama beri sayatan sebelah kanan dan sebelah kiri pada lele. Lalu marinasi dengan menggunakan jeruk nipis dengan garam dan diamkan selama 15 menit. Nah, mari kita haluskan bumbu-bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, tomat, cabai rawit dan cabai merah keriting. Setelah menghaluskan bumbu, kita panaskan minyak dan goreng lele hingga matang dan kering. Jangan sampai gosong. Setelah lele matang, angkat dan tiriskan. Setelah itu, tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum. Dan tambahkan juga serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Tambahkan sedikit air, tunggu hingga mendidih, masukkan lele yang sudah digoreng, lalu masak dengan api kecil atau simmer hingga bumbu meresap. Aduk-aduk biar tercampur dengan rata. Tambahkan juga garam dan merica. Lalu tambahkan setengah sendok makan kecap manis. Ternyata lelenya sudah enak rasanya. Mari kita angkat biar tidak gosong. Angkat satu persatu, pindahkan ke piring. Thank you for watching guys. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye.